kalau kita tengok masa, kalau itu kan perjanjian awal Israel tu datang ke Palestin, dia ada tanah dia berapa je, dia maksudnya bukan keseluruhan sekarang ni yang kebanyakan sekarang ni kan. Tidak ada, tidak ada peta yang komplit. Ketika Israel ditubuhkan, tidak ada mapping. Dan kita mesti ingat tau, teori pengganas ini dimulai oleh Irgun. Irgun ini ialah teroris Yahudi, di mana dia membunuh, meletup dan membunuhkan ramai-ramai. Contohnya di kampung Deir Yassin dipanggil 1947-48 dibunuh. Jadi halau kerana tanah-tanah itu nak diambil, dirampas. Jadi sejarah pendirian Palestin ini adalah sejarah pengganasan, the colonization. Dia menjajah tanah itu.